Karena banyak sekali permintaan untuk bermain sembunyi-sembunyian, kami berusaha membuat sembunyi-sembunyian dengan cara yang lebih baru lagi, yang pastinya lebih seru, teman-teman. Hari ini kita semua akan bersembunyi di villa ini, dan kali ini yang mencari adalah orang yang sangat-sangat spesial. Saya mendatangkan, ini adalah Badut It. Wow. Untuk permainan kali ini akan ada rules yang berbeda. Jadi nanti kita semua akan bersembunyi dan si It Clown ini akan mencari. Bagi setiap peserta yang tertangkap oleh Badut, dia akan dicoret wajahnya menggunakan lipstick. Dan orang yang tertangkap akan langsung menjadi pengikut dari si Badut. Tapi buat orang yang tidak tertangkap dalam waktu 30 menit, dia akan berhak untuk mencoret si Badut. Wow! Waktu bersembunyi adalah 2 menit, Badut akan diam di sini, di tembok ini. Jangan ngintip ya, jangan nguping. Dan kita punya waktu 2 menit untuk sembunyi. Untuk waktu permainan, 30 menit setelah dia mulai mencari. Ya, oke. Ya, 30 menit yang nggak ketemu, kita menang. Oke. Siap, waktunya mulai dari sekarang. Ada tembok. Let's go. Ini villanya lumayan. Nggak terlalu besar ini. Lah, Mbak Andit nabrak kaca gimana sih? Nggak kelihatan. Badit kemana? Wahyu kemana? Hah, nggak tahu, Pak. Pulang nggak, Pak? Jangan pulang. Nggak boleh keluar villa ya. Aku naik aja deh ke atas deh. Kok ada keluar sih? Guys, aku mau naik aja. Mau cari kamar. Sembunyilah kalian. Akan ketemukan kalian semua. Nah ini, kamu ini aja pakai tangga. Oh iya. Ini si Ayu kemana? Aku di sini aja nih di kamar, kayak tangga Pak. Oh bentar lu, aku bantuin. Guys, aku mau bantuin Luki. Mereka ngapain guys bawa tangga guys? Itu guys. Wah ini nggak ada tempat sembunyi. Tuh lihat tuh, ngapain dia bawa pakai jas hujan di dalam? Aneh-aneh dia tuh. Let's go. Terima kasih Bapak Yudis. Saya duluan. Ah, di mana ya? Awas licin. Ini aku di atas. Gila. Gokil. Luki udah beres. Sekarang aku cari tempat sembunyi. Aku enggak. Lemari di sini kali ya. Di sini kan terlalu gampang deh. Kamar mandinya kecil lagi guys. Enggak mungkin sembunyi di sini. Aku dapat tempat persembunyian Wahyu. Di mana, Mandit? Ini dia. Jadi aku bantu. Okay. Terima kasih Wahyu. Nanti bantuin tutup ya. Wih, gokil. Bandit di sana. Aduh. Ini aku tutup ya. Kepalamu. Wah, si bandit guys sudah di sini guys. Aku di dalam lemari. Aku sebenarnya di pintu garasi gini. Sempit banget nih bentar aku. Coba terangin bentar ya. Akan kutemukan semuanya. Tidak ada satupun yang tidak ketemu. Let's go. Harus agak nunduk dikit aku. Merasa sih aman sih di sini. Aku mau rapiin diri dulu ya. Aku mau tutup badanku pakai kain. Kita tunggu si Badut untuk mencari. Dia udah mulai nyari. Di sini sepi banget, kita nggak bisa dengar Badutnya udah mulai mencari atau enggak. Kamu akan menemaniku mencari yang lainnya. Wah, ini tangganya gawat. Kalau tangganya dibiarin di sana kental ya. Dia di atas. Aduh, nggak kelihatan lagi dari sini. Oh, itu dia. Pasti ada di kamar situ. Guys, aku dengar suara Badut teriak-teriak guys, serem banget sih, lupa.
Aku ngeliatin dia aja tuh takut. Cari bos. Apa sebenarnya guys? Sudah dapat dua, saatnya mencari yang lain. Jadi saya juga harus mencari. Kenapa saya ketularan? Bagus. Aku harus cari juga ya? Cari juga bersama Ayu. Bersama Ayu. Yudis dan Ayu akan mencari teman-teman yang lain. Kotor aku di lemari. Siap-siap untuk dicoret kalian semua. Kalian dengar suara badutnya enggak? Tepat ini di sebelahku nih guys. Di sebelah kiriku nih tepat. Saatnya kita ke bawah, kita obrak abrik di bawah. Aku harus mencari. Oke, kita ikutin si badut aja. Kita ikutin si badut. Siapakah di dalam mobil ada? Apakah ada di dalam kendaraan? Dan selamat bergabung di tim badut. Kayak melipi. Nemuin aku enggak bisa. Cari mati kayaknya lewat di atas udah pindah. Ada yang nemu. Silakan kalian berpencar semua. Temukan yang lainnya. Aku harus membantu dia. Mobilku, coba kita lihat. Wah, dikunci. Curang nih. Selamat datang di temanku. Gila, sempit gitu tempatnya bisa aja. Wah, ayo bergabung. Selamat datang dia, Pak, ini, di teman badut. Sampai patah guys badutnya. Ini nyiksa banget nih. Aduh. Sampai patah. Bos clown, berapa menit lagi? 5 menit lagi. 5 menit. Waktu 5 menit lagi. Teman-teman, waktunya 5 menit lagi. Temukan bandit dan juga Lucky. Jangan lupa guys, like, subscribe. Kita menuju 20 juta. Nih, lihat serem banget nih orang nih. Aman. Waktunya 3 menit lagi. Yuk, lagi 3 menit. 3 menit. Semangat bersama Ayo. Saatnya kita berpencar ke lantai bawah. Badut marah sekarang. Kita cari dia. Udah setengah jam. Panas, panas. Apakah benar mereka keluar bangunan ini? Tidak, ada di luar bangunan. Waktunya 30 detik lagi. Wah! Kita harus cari, berlari semua. 30 detik lagi. Tidak ada. Tidak ada. 15 detik. Ayo. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Tidak ketemu. 2. 1. Sebenarnya kita tuh tahu di mana mereka. Iya. Tapi kenapa kalian tidak memberitahu, Badut? Karena Anda sudah coret-coret muka saya. Kita cari Lucky dulu. Time's up tapi ya, lebih baik bandit dulu aja. Iya, kasihan. Jangan bilang di bawah mobil. Ada? Tidak ada. Tidak ada karena bandit ada di sebelah awas sini. Awas sini. Iya. Iya. Kamu bandit. Itu dia, Lucky ada di atas genteng. Berarti pemenangnya kali ini ada Bandit dan juga Lucky. Dan sebagai hukuman karena Badut tidak berhasil menemukan Bandit dan juga Lucky, silahkan dicoret mukanya. Coret, coret, coret.
Nah, sambil nunggu aku promosi nih buat teman-teman yang mau beli baju kembaran YDST, cek di Instagram YDST.id. Waktu yang tepat untuk jualan. Betul. Oke, ini dia hasilnya teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe. Bye-bye.